Murid, dah basuh tangan? Sudah, Cikgu. Bagus. Baca doa masing-masing sebelum makan. Kau cari apa? Duduk gafah aku. Tak ada pula. Makanlah guna tangan. Macam kita orang. Bekal aku mi goreng. Macam mana nak makan dengan tangan, kena guna sudu gafu. Nah, guna ini punya pet kayu. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Kau tahu guna ke? Tahu, senang je. Macam mana kau tahu? Aku dan Abah Is kan peminat makanan Jepun. Selalu makan sushi guna penyepit ni. Jadi, dah biasa guna. Iya, kita orang makan sushi juga. Kak Ros beli. Makan kat rumah, kita orang makan guna tangan. Betul-betul-betul. Lagi cepat. Boleh je. Ikut suka hati sendiri. Banyak tu je dapat? Taklah pandai sangat. Haiya. Senang saja guna penyepit kayu ni, Ma. Tengok saya. Kau makan. Biasalah. Orang Cina memang makan nasi guna penyepit. Aku pun nak cubalah. Mimi, kau ada lagi penyepit kayu ni? Ada? Banyak! Uish, kenapa kau bawa banyak-banyak ni? Mama saya letak. Mana saya tahu? Sebenarnya, Mimi selalu lupa mau bawa. Jadi, mamanya taruh di dalam tas dia supaya penyepit itu selalu dibawa Mimi. Oh. Ih, susahnya. Ya, aku cuba. Hebat kan aku? Ish, mana Aci? Ayam tu besar. Senanglah. Cuba sepit nasi. Mesti kau pun tak berjaya. Kesian ayam Ipin. Jangan ambil. Dah kotor. Jangan marah. Kau bawa balik? Aku nak cuba guna penyepit ni sampai pandai. Alah, apa sebab kau tak cakap tadi? Aku dah buang aku punya. Siapa suruh kau buang? Mimi kata penyepit tu pakai buang. Yang kau dengar cakap dia buat apa? Buat apa tu? Nak belajar guna penyepit kayu ni. Macam-macam lah korang. Ambil je lah dengan tangan. Kan senang? Ya, aku cuba pula. Janganlah, ini aku punya. Bagilah, pilih-pilih je. Tak boleh, aku nak guna. Kongsi lah, lepas kau pilih tak pula. Tanah. Patah. Tidak!
Apa ni? Diorang berebut penyepit. Dah patah meraunglah. Penyepit? Hei, dah jangan menangis. Opah bagi yang baru. Opah ada banyak. Opah ada banyak? Iya, kejap. Hana. Huh? Bukan ni. Ini penyepit baju. Kita orang nak penyepit yang diguna bila makan. Yang macam ni. Oh, opah silaplah. Nah. Banyaknya. Tak pernah tahu pun ada penyepit kat rumah ni. Tak pernah nampak pun. Memanglah. Sebab korang tak pernah kemas dapur. Nak buat apa banyak-banyak ni? Simpanlah. Mana tahu hidup korang tak melawat kita lagi. Hah? Kawan Jepun akak tu? Ha-ha. Orang Jepun kan makan guna penyepit kayu ni. Jadi akak simpan siap-siap. Senanglah nanti. Pandai akak. Akak kau kalau nak menyenangkan diri memang pandai. Akak pandai ke guna penyepit kayu ni? Huh? Lebih dari pandai. Jago. Tak percayalah. Cuba tunjuk. Tengok ni. Betul-betul hebat. Opa, pandai? Bolehlah sikit-sikit. Itu bukan sikit-sikit. Itu dah pandai sangat. Nampaknya, Ipin. Kita je lah yang tak pandai guna penyepit ni. Betul-betul-betul. Siti. Tak pandai boleh belajar. Apa-apa pun, mari kita makan dulu. Betul-betul-betul. Cakapnya, Opa. Ini mesti sedap. Ini mesti sedap. Cepat korang datang. Iya. Seperti biasa, aku sama Meme yang datang duluan. Ayo main masak-masak sama kami. Hai, jangan lari ya. Duduk sini. Nak buat apa ini? Kamu mesti lapar kan? Tunggu lah, saya masak. Kenapa tak guna sudik? Guna ini penyepit, lagi senang mah. Mama saya goreng sayur, goreng ikan, goreng telur. Semua guna ini penyepit. Iya, Upin. Penyepit ini ada banyak jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Fungsinya juga macam-macam. Ada yang untuk makan, ada yang dipakai buat masak. Paham dah. Tapi, kita orang masih tak pandai guna. Betul-betul-betul. Baru ingat. Upin, Ipin, saya ada hadiah untuk kamu. Kamu mah belajar guna ini penyepit untuk makan, kan? Iya. Mari saya aja. Boleh coba? Untuk apa itu? Untuk kamu belajar guna lah. Dulu mama saya guna penyepit macam ini loh. Banyak senang. Satu untuk Upin, satu untuk Ipin. Terima kasih, Nini. Sama-sama. Sekarang boleh mula berlatih. Tunggulah. Sepi itu patu. Masuk sini. Apa yang penat sangat ni? Mari duduk. Atuk belanja ABCD. Uncle, ABCD, jom. Okey. Apa tu?
penyepit kayu. Mimi buatkan. Dia ajar cara nak guna penyepit ni. Oh, nampak macam candas. Candas tu apa? Candas tu penyepit kayu yang digunakan orang Sabah dan Sarawak untuk makan ambuyat. Huh? Ambuyat tu apa pula? Ambuyat tu makanan tempatan orang Sabah dan Sarawak. Ia dibuat dari tepung sagu. Ambuyat ni jadi pengganti nasi. Makan dengan ikan bakar, air asam atau lauk-lauk lain. Yang unik cara makannya. Candas tu akan dicelup dalam ambuyat dan dipusing-pusing sehingga menyelap putihnya. Lepas tu kita makan dengan ikan bakar dan air asam. Puh! Kita orang pun nak cuba makan. Nantilah. Satu hari Atok buatkan. Ya, ini hari makan ABCD dulu. Okey. Tak habis lagi ke main penyepit kayu tu? Tak. Kita orang nak berlatih sampai pandai guna. Ha, jangan sepah-sepah. Tak ada siapa nak kemaskan nanti. Alah, nanti kita orang kemaskan. Yelah tu. Aku pun boleh. Percaya, aku dah pandai guna penyepit kayu. Selain digunakan untuk makan, ada satu lagi kegunaan penyepit kayu ni. Apa? Sebagai cucuk sanggul. Habis. Tak angkat pula. Nak makan nasi lemak. Nak makan nasi lemak. Hari ini tak ada nasi lemak. Aku tak sempat masak sambal dia sebab gas habis. Masaklah pakai api. Kenapa pakai gas pula? Api tu datangnya dari gas lah. Sebab tu namanya dapur gas. Oh. Ha, korang pergi kedai Abang Is, beli tong gas. Tong gas tu besar dan berat kak. Macam mana nak bawa balik? Kita orang kan kecil. Korang beli je. Nanti Abang Is hantarkan ke rumah. Faham? Oh, faham. Motor aku habis minyak. Ha, kalau macam tu, mai tumpang aku. Oi, ingat, kalau tak ada gas, makan tengah hari pun tak ada tau. Yelah. Nak beli tong gas? Alah, tong gas habis. Nanti ada. Abang hantarkan ke rumah, ya?
Bila tu? Mungkin petang nanti. Mana boleh? Nanti tengah hari kita orang nak makan apa? Ayu Kiki, kasih tahu sama Oma dengan Kak Ros. Tutup itu dapur. Mari makan nangkel moto punya warung. Semua ada, semua boleh makan. Semua boleh makan? Angka belanja ke? Bolehlah, bolehlah. Mana nasi lemak? Sudah hantar kah? Hah? Hari ini nasi lemak hilang. Tak ada. Sebab dapur tak ada gas. Ha, ada tong gas dia? Sekarang tak ada. Petang baru ada. Nanti Abang Is hantar. Laparlah, Kak. Kalau dah lapar, mari makan. Tada! Macam mana Kak masak? Kak tu tak ada gas. Akak guna ni. Apa ni? Aha! Inilah dapur gas mini. Akak guna masa pergi berkemah. Kecil dan mudah dibawa. Tong gasnya mana? Ni? Lah, kecilnya. Masak sikit je dah habis gas. Sebab tu bila pergi berkemah, akak akan bawa dua. Oh. Dah tu, pergi makan. Lepas tu, hantar nasi lemak ke warung Angka Mutu. Dah lambat dah ni. Akak, tunjuklah macam mana nak guna dapur gas mini ni. Boleh. Senang je. Macam tu je. Senang sangat. Kalau dah senang sangat, akak buatkan kita orang ayam goreng. Ayam goreng Upin Ipin ni sedap lagi lezat. Betul-betul-betul. Oh, itu yang korang nak sebenarnya. Dah, pergi duduk. Akak masakkan. Yeay! Ayam goreng, ayam goreng. Kegemaran Ipin. Akak, kenapa ayam goreng ni hitam sangat? Makan je lah. Jangan banyak cakap. Banyak sekali. Apa bau hangit ni? Ayam ni. Akak guling sampai hangit. Betul-betul-betul? Tak sengaja, Opa. Dapur tak ada gas. Jadi, Ros guna dapur kecil ni. Cepat je panas. Terus ayam terhangit. Tak pandai-pandai lagi ke jaga api? Kalau kau dapat dapur macam zaman Opa, agaknya terbakar terus ayam tu. Zaman Opa guna dapur apa? Dapur kayu api. Bila nak masak, kena cari kayu api. Bila nak nyalakan api pula, bukannya senang. Kena dikipas-kipas supaya api menyala dan jangan terpadam. Dan jangan pula terlalu marah. Kadang-kadang tu, bila api nak terpadam, Opa cepat-cepat tiup. Habis hitam muka. Ish. Kipas mana? Dah hilang. Susah macam tu pun, masakan Opa sedap-sedap. Tak pernah terhangit. Yulah, Opa memang hebat masak. Akak kena belajar lagi dari Opa. Boleh. Sekarang ni dah senang. Ada dapur gas. Pulas-pulas je keluar api. Tapi, sebelum datangnya dapur gas, dulu ada lagi satu dapur. Siapa tahu? Dapur arang? Bukan. Opa, bagilah petunjuk sikit. Daun sirih disapu kapur. Enak dimakan bersama pinang. Dapur bukan sebarang dapur. Dapur ni ada penumpang. Penumpang? Tekalah. Dapur apa? Dapur pun ada orang tu. Bukan. Dapur. Korang fikirlah lagi. Opa ada kerja nak buat. Apa jawapan dia? Opa!
Sebab akak masak ayam hangit. Ha, nanti singgah gerai aku. Beli ayam bakar. Mwah, sedap. Berapa? Bagilah harga kawan-kawan. Eh, tak boleh. Harga biasa, RM2. Murahlah tu. Tak apalah, Mak In. Kita orang tak bawa duit. Apa jawapan itu teka-teki? Entah. Yang aku tahu, aku masak ayam guna dapur orang. Apa sebab tak guna dapur gas je? Kan lagi senang, tak payah kipas-kipas. Haa, bila kau masak ayam, selalu kau kipas-kipas ayam tu. Kenapa? Itulah korang tak tahu. Bukan aku kipas ayam. Aku kipas arang yang masak ayam tu. Supaya membara. Bara dia tu yang panas dan pelan-pelan ayam tu masak. Kalau api menyala, hanguslah ayam. Macam masak lemang. Atau selalu suruh jaga api. Takut lemang terbakar. Betul tu. Dan bau asap dari arang tu buat ayam aku ada aroma yang menyelerakan. Tada! Mari, mari makan nasi ayam Meme yang cantik. Ah, Mak In, mari, mari. Yuk, semuanya enak-enak. Tu apa? Ayam goreng Susanti. Nampak sedap. Ni apa pula? Kek. Sila makan. Ini bukan kek. Ini tanah liat. Yalah, ini semua dari dapur main-main. Mei-mei dan Susanti. Tak seronoklah. Bukan boleh makan. Aku lapar. Daripada main-main, baik masak betul-betul. Boleh makan. Apa kata kawan-kawan? Apa jawapan itu? Kataki! Apa jadi? Apa jawapan itu? Teka-teki! Sabarlah, Caci. Nanti kita carilah jawapan dia. Iya, pertanyaannya sekarang, kita mau masak apa? Ya lo, makan apa? Ha, ikan bakar. Aku boleh dapatkan ikan. Korang cari kat mana nak masak. Sedapnya! Ha, bawa ikan banyak-banyak. Kita boleh bakar kat sini. Aku tahu nak nyalakan api. Tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh main api, Ma. Bahaya. Iya, nanti kebakaran seperti surau kita. Bahaya, bahaya, bahaya. Takutnya. Bakar ikan kat rumah aku je lah. Aku guna dapur elektrik. Tak ada api. Selamat. Dapur elektrik? Canggihnya. Tapi tak ada api, macam mana masak? Daddy aku kata dapur elektrik guna hava. Asalkan panas, bolehlah masak. Kalau listriknya enggak ada, terus gimana? Tak boleh masaklah. Lintas-lintas elektrik boleh buat terbakar. Sama bahaya loh. Yelah, yelah. Jadi, macam mana ni? Aku tahu. Ha, nak apa dah ramai-ramai ni? Tok, kita orang nak main masak-masak. Boleh tolong? Nak masak main-main ke atau betul-betul nak masak? Kawan-kawan, tengok ni. Aku dah dapat ikan.
Cukuplah. Besar ni. Mana cukup? Kita orang nak bakar ikan ni, Atuk. Tapi kita orang kan budak kecil. Tak boleh main api. Bahaya. Betul? Jadi nak minta tolong Atuk nyalakan api boleh? Bolehlah, Atuk. Boleh je. Kita guna dapur gas. Lagi senang dan cepat. Jom masuk. Tapi kita orang nak masak kat luar. Guna kayu api. Cara orang dulu-dulu. Oh, kalau macam tu, pergi ambil kayu api dan butter dalam store. Hah? Atuk ada kayu api? Ada. Atuk kumpul untuk jual. Hah, kayu pun boleh jual? Fuh, untung ni. Ah, minta ikan tu. Atuk nak siap. Nah. Meme, Susanti, mari tolong Atuk. Ha, yang lain pergi siapkan dapur kayu api. Sama-sama dan makan sama-sama. Lagi sedap. Sebab itu ikan Mak Il yang bawa. Betul? Kat mana kau dapat ikan ni? Kat parit tu. Mak Il! Kenapa? Makan je lah. Rezeki tu. Ha, Jajit, apa yang kau fikirkan sangat ni? Diam je dari tadi. Aduh, tolong jawab ini teka-teki. Dulu-dulu, apa dapur ada penumpang? Ha? Ha, dapur minyak tanah. Ha-ha.